Panjangnya 8 cm. Untuk lebarnya ini 6 cm. Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Mama Linda. Kali ini saya akan mereview mainan yang ada di depan kita ini ya teman. Keluarga beruang. Keluarga beruang ini ada 3 anggota keluarga. Ini si ayah, di tengah anaknya, dan di sebelah kanan ini si ibu. Nah, kita buka dulu ya. Kita keluarkan keluarga beruang ini dari plastiknya. Kita keluarkan si ayah dulu. Nah, berdiri dengan gagah. Lalu kita keluarkan si ibu. Nah, ini dia ibunya yang cantik. Kita keluarkan si anak. Nah, ini anaknya yang lucu. Kita ukur dulu ya teman, keluarga beruang ini. Untuk si ayah ini ukurannya, sebentar, panjangnya 6 cm. Untuk lebarnya ini 4 cm. Tinggi si ayah 9 cm teman. Untuk si ibu kita ukur panjangnya 4,5 cm. Untuk lebarnya 4 cm. Tingginya 9 cm teman. Nah, untuk anak yang imut ini kita ukur panjangnya 8 cm. Untuk lebarnya ini 6 cm. Dan tingginya 7 cm. Nah, ini dia keluarga beruang yang bahagia. Ayah, ibu, dan anaknya.
keluarga beruang ini bisa mengeluarkan bunyi cip, nah, yaitu ketika ditekan. Contohnya si ayah ini, nah, kita tekan perutnya, nah, maka bunyi cip juga. Yang si ibu kita tekan, bunyi cip, ya. Si anak ini juga bunyi cip. Nah, jadi masing-masing dari keluarga beruang ini bisa mengeluarkan bunyi cip. Ini yang bikin anak-anak lebih suka lagi pada si keluarga beruang ini. Mainan beruang ini dapat dibeli di toko online kami, teman, seharga Rp20.000 per paket. Satu paket ini terdiri dari ini, si ayah, si ibu, dan si anak. Untuk pembelian grosir, teman dapat membeli dengan harga Rp12.500 per paket. Minimal pengambilan adalah sebanyak 3 paket. Nah, di bawah ini saya sertakan link toko kami, ya teman. Ada Bukalapak, Tokopedia, dan juga di Shopee. Nah, ayo buruan diklik ya teman, dibeli beruang mainannya ini. Oke, sekian dulu review saya tentang mainan beruang chip ini ya teman. Sampai jumpa di review saya berikutnya. Bye bye.